Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya jumpa lagi ke channel Tabloid Padara. Pada kesempatan hari ini kita seperti biasa akan membahas sebuah komentar ya teman-teman ya. Kita mendapatkan komentar dari Pak Husen. Pak Husen yang berkomentar, Mas, tahu kok ulet? Tahu ulet teman-teman ya. Tahu ulet, tahu kempong. Itu belum sadar tahu kempong ya teman-teman ya. Ini di sore hari karena waktu saya itu tadi sibuk ya, hari-hari ini sibuk, jadi nggak bisa membuat konten. Ini saya tak sempet nih. Tahu kempong ulet ya. Ini hanya banyak. Banyak sih video yang pernah saya bahas sebelumnya. Maksudnya itu yang sudah pernah saya upload ya, cara penggorengan tahu kopong itu. Nah, coba Pak Husen ya, tempat sampean itu misal nih, misal tempat sampean itu kan biasanya penggorengan sekali masuk dua papan. Saya contohkan tempat saya ya. Dengan kadar minyak secukupnya, maksudnya gini, Pak Husen. Misal ki sampean goreng sampean kan gorenge sak papan ya, misalnya penek ngomong sak papan ki diberat nih wae sak papan, kok tahunnya sampean akhir-akhirnya kui ulet ya, ulet ajal ya, iki di neng penggorengan, intinya neng penggorengan ya, ragu neng penggorengan tau sih Mas Pak Husen ya, di proses pembuatannya juga bisa. Ini kita membahas di penggorengan, coba di penggorengan misal tahu sampean kok ulet, nah kemudian besar itu kan bisa jadi kurang panas ya, minyaknya yang kurang panas, jadi suhu panas pengapian sampean kurang besar, minyaknya kurang banyak bisa jadi. Ya, kalau misal sampean ingin mencoba, coba sampean jajal gorengnya kaya wingi, akan tetapi kapasitas tahu dikurangi. Misalnya sampean nggo sak papan digawe setengah papan wae. Nah, misalnya sampean nggo rong papan digawe sak papan wae. Jajal dhisik sak monungko sampean kok kono lak ngerti alhasilnya kepiye ngono. Ya. Kui nak tahu leti biasanya sih deh minyak minyaknya kurang panas asli nih ya teman-teman ya, entah minyaknya kurang panas, entah minyaknya kurang panas atau sing sampan nih terlalu kakean ngai tahu nih, sampan segurnya terlalu kakean nang wajah nih ngono. Jadi di waktu segurnya minyak kui langsung adem ya, minyak minyak adem dan terlalu adem ya, jadi deh engko akhirnya ulet teman-teman. Cara garingo, garingo deh, engko garingnya garing lingking, koyo mbak, koyo jenis geli ngono ya, nak koyo goreng kerupuk ini deh kurang magel lah cara bahasa nih teman-teman. Jadi minyak ini deh kurang panas, suhunya kurang panas, pengapiannya sampean coba cek ya. Jadi kok kene kuwi sampean jajal dhisik wae, misalnya sampean goreng rong papan, sampean jajal satu papan, kok alhasilnya kepiye? Nak tahu ulet sih ya, ulet, ulet, nak ulet kui biasanya goreng kurang panas neng penggorengan sampean wae. Intinya geni ini sampean kurang panas, ya. Di waktu awal sampean jegurnya kui minyaknya sampean kurang panas minyaknya. Jadi jajal minyak sampean dicek sampai panas, nah kui sampean jajal goreng. Goreng setengah wae, berarti misalnya saat sapapan sampean goreng setengah dhisik, sampean delok dhisik kok ngono. Ya kok kene karo nggo belajar teman-teman ya. Dadi adewe iki nak misale saurunge kok ade urung pernah belajar melu wong praktek ngono, ya memang agak mumet teman-teman, tapi nak wis dhisik-dhisik wis pernah wis duwe pengalaman, wis kerja nendi-nendi di waktu adewe waktu kerja kuwi mikire oh iki berarti ngene, oh iya iki berarti ngene, kesalahannya ade wis ngerti, tapi nangger urung pernah belajar ya apa kon delok tok ngene ya, memang gawe mumet kok iki koyo ngene, iki koyo ngene kok, tapi kok ngono sampean kok suwe-suwe ngerti dhewe, dadi terus belajar ya teman-teman. Aku dhewe nang kene iki kadang-kadang ya gur bocah-bocah teman-teman, dadi aku iki enggak tau mudhun nang pabrik misalnya ngomong ya, nang kene kan sing gawe cah telu, sing goreng sing giling cah loro, sing goreng cah siji. Nah, tadi misalnya aku ndelok kok tahuku suloyo, maksudnya suloyo. Sesuai baru tak komplain, bocah-bocah tak komplain. Tapi ya alhamdulillah karena bocah-bocah nang kene kan wis kerjane ya cukup ya enggak suwi lah, wis bertahun-tahun lah ya, tadi wis apa jariku. Dadi dhek wis paham. Sekirane kok tahu ning ngene, dhek langsung ngerti. Poine nang kene ngerti Mas. Dan juga aku nggak YouTube iki ya mungkin kemungkinan besar dia kan ngrungok nih ngono teman-teman. Oh tadi ngene karo dia dijajal. Enggak perlu ngomong kok ngerti. Oh iki nganu kok lah ngopo iki misalnya cara bahasane. Lah iki ngopo kok nganu tahune kaya ngene? Ya Mas, ki mau genine kurang gede. Dia jawab.
sesuai terus diperbaiki meneh karo dhek. Aku enggak mudho nang pabrik nangger enek kerusakan, teman-teman. Cara kerusakan mesin, cara enek kerusakan, paling kerjanane panek ngomong gor dandan citaan, bagian pemasaran. Misalnya enek kerusakan ning jero-jero kene baru aku mlebu pabrik. Karo gawe konten ngene iki, teman-teman. Nangger masalah tahu ya syukur alhamdulillah nek bocahku wis cara bahasane iki wis nyak wis nganu kabeh lah wis ngerti kabeh ya. Nek ngomong wis ngerti kabeh. Nah, nang misale kok tahune ulet nang penggilingan sih biasane ya coba sampean cek di penggilingane kasar ora. Kuwi kadang-kadang gilingan sing terlalu kasar wis ya juga ngaruh, Mas. Ning tahune kok teh karena terlalu kasar ya, teman-teman ya. Kuwi juga yang ngaruh. Memang ngaruh nang gilingan ya. Iji loro kurang mateng. Nah, misalnya sampean memakai metode perebusan pakai uap, diusahakan dua kali naik, aja satu kali. Kuwi kok iso kurang mateng, teman-teman. Ya, pengapiannya harus stabil. Apa jenenge pengapian penguapannya harus stabil ya, teman-teman. Pencokaannya aja terlalu tuwek. Ya. Nah, aslinya nang gerang pencitaan intinya nang kono, teman-teman. Aja terlalu tuwek, aja sampai kejegur ampas tahu, teman-teman. Di waktu penyaringan kuwi aja sampai kecampur ampas tahu, kok sampean goreng kempong, ya wing kok enggak gelem mekar dek bantat. Iso dadi alo juga, teman-teman. Enggak gelem mekar dek. Ngono. Jadi nggo Pak Usan sekirane apa jenengane? Tahune kok alot, ya jajal sampean coba ngono ki mau, sampean jajal lah sampean. Kadang yo ngene aku ya iso kaya ngono, Mas. Gawe tahu kuwi enggak jenengane tenaga menungso, kadang awake kesel apa kepiye kan nggawa neng penggaweane dhewe. Beda nak karo mesin ya, asli real mesin kabeh, tapi kan nak tahu koyone ya urung iso nak menggunakan mesin semua, tetap menggunakan orang. Mesin wae nek rusake. Jadi berpikirnya kok ngono wae. Dadi intine adek iki terus belajar dan belajar. Ya, sampai adek paham dan asli paham. Dadi cara bahasane nak wis paham iki penak, Mas. Enek kesalahane, oh iki misale piye ya iki nak tang enek nek kok dadine kaya ngono, aja. Piye kok ngene kaya ngene, kaya ngono aja. Dadi ngerti. Ya. Ya luwe nganu, Mas. Maksud iki pengalaman ya. Pengalaman kuwi lebih penting daripada apa jarene apa jarene. Yes. Kok kene ya misalnya aku ngomong apa eneke sih. Misalnya nang bab kuwi emang nek ulet iki biasane ya ger pengapian di penggorengane kurang gede. Biasane ngono kuwi engko tahune dhek meletek-meletek Mas, nek tahu kempong nek misalnya kurang panas juga. Ada jegurne minyak adem kok dijegurne. Kuwi engko alo tahune, kadang mekaro juga dhek meletek. Maksudnya iki double ngono-ngono meletek-meletek ngono lho, teman-teman. Panasnya kurang stabil. Ya mungkin kok kene wae kanggo ngisi konten hari ini atau video ini ya, teman-teman. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat kanggo sekabehe kanca-kancaku dimanapun Anda berada. Saya doakan yang sudah klik dan sudah subscribe, yang sudah bergabung, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam kami pengasih tahu dari Lampung. Intinya di sini saya hanya ingin berbagi ya, teman-teman ya. Bukan bermaksud saya ingin menggurui ya, teman-teman. Oke. Okay.